What? Kok Marceline died? What? Okay guys, dan ya sebelum petualangan survival mode-nya dimulai, jadi di sini saya mau bagi-bagi hadiah dulu guys untuk kalian yang subscribe channel ini. Okay, dan ya hadiahnya apa? Okay, jadi di sini saya bakalan bagi-bagi atau giveaway 5 Minecraft PE original, teman-teman. Okay, jadi pasti banyak dari kalian yang pengen punya akun Minecraft PE yang original. Pasti banyak juga dari kalian yang masih menggunakan crack, ya kan? Okay, jadi di sini saya bakalan giveaway untuk 5 pemenang saja, guys. Dan ya, syarat-syaratnya itu apa? Jadi teman-teman bisa cek link deskripsi atau saya bakalan buat top comment di video ini untuk syarat-syaratnya, guys. Dan ya, jadi di sini juga disponsori sama mcpremium.id. Jadi teman tinggal cek aja IG-nya di deskripsi, teman-teman. Oke, jadi dia menjual akun Minecraft PE original sangat murah, guys. Oke, jadi teman-teman cek aja mcpremium.id di Instagram, teman-teman. Oke, jadi di situ dia jual-jual Minecraft akun premium, oke? Untuk syarat-syaratnya, teman-teman bisa cek link deskripsi di bawah dan juga cek top comment di atas. Jadi saya bakalan buat top comment di atas untuk syarat-syaratnya, oke? Oke, semoga beruntung. Lanjut ke video Minecraft survival mode-nya. Sip dah. Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya Gusang Peling di dalam game Minecraft lagi, Bambang. Bambang mana lagi, kan kocak. Oke, guys, balik lagi bersama saya Gusang Peling di video Minecraft survival mode. Sini dulu Bambang. Oke, dan ya kali ini kita bakalan lanjutin lagi petualangan survival mode series ini, teman-teman. Dan sekarang udah episode berapa nih, Bambang? Berapa nih? Episode 16 ya. Lupa lagi kan. Oke, episode 16 ya. Jadi di episode kali ini kita bakalan ini, teman-teman. Apa, Bambang? Kita bakalan bercocok tanam. Ini kerjaan Bambang ini, yang injak-injak ini kan. Gak jelas emang ini. Banyak yang kinjak, guys. Waduh. Jadi kali ini kita bakalan ini, teman-teman, buat farm. Jadi di sini kita bakalan buat farm melon. Farm apa sih namanya nih? Farm pumpkin, dan ini farm kentang, dan farm ini bawang merah. Oke, sip, bawang merah. Oke, dan tadi ini anak Bambang buat baru ya, bocah sableng. Karena ini, teman-teman, si itu hilang, teman-teman, entah kemana. Oke, dan ya sebelumnya itu juga ini, teman-teman, si sableng ini, bocah sableng ini sama si punya Bambang itu menghilang. Dan ternyata dia ada di dalam Nether, guys. I don't know why, kenapa dia bisa masuk dalam Nether. Oke, dan ya ini kenapa nih? Keinjak ya kan? Bodoh amat. Oke, dan ya sebelum saya mulai, langkah baiknya jika teman like terlebih dahulu dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, dan ya kali ini kita bakal buat farm Bambang, oke? Kamu tahu nggak Bambang? Oke, sip, hancurin tuh Bambang. Oke, jadi di sini kita bakalan hancurin semua ini. Jadi ini juga kita hancurin, hancurin semua Bambang, hancurin. Oke, seperti itu. Hancurin. Ini juga bawangnya, hancurin. Matang gak matang, hancurin aja Bambang. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini saya rencananya mau buat apa dah? Mau buat sistem kayak redstone atau gimana Bambang? Kita buat sistemnya kayak redstone atau what? Kok Marceline died? What? What happened? Loh. Marceline dead, guys. Wow, magic. Ada ini. Wow. What happened this? Wow, kenapa ini Bambang? Wow. Kenapa bisa mati nih Bambang? Membingungkan. Oh ya, emang bisa dihidupkan kembali, guys, tapi saya belum tahu gimana caranya. Waduh, galau banget ya. Oke, saya nggak tahu Bambang, bentar kita hidupkan kembali dah. Itu kenapa coba? Katanya kena kayu dah. Kenapa bisa coba kena kayu kan? Oke, bodoh lah. Ntar kita ini menurus ya kan.
Oke lah, bodoh lah. Oke, bentar kita urus ya. Jadi di video kali ini kita bakalan ini teman-teman, sedih ya, meninggal dia. Bodoh lah. Oke, dan saya gak tahu kenapa bisa meninggal cuy. Langsung mati aja gitu ya kan. Mau dibilang dibunuh zombie juga enggak teman-teman, enggak ada zombie yang masuk di sini. Enggak bisa masuk zombie di sini, guys. Ini udah kekurung semua, udah ketutup ini. Ini juga udah full teman-teman ya. Nikahin anak Bambang aja, apa sih Bambang, gak jelas teman-teman. Nikahin anak Bambang ya kan. Oke, dan ya kali ini kita bakalan ini teman-teman, apa namanya? Buat farm aja. Oke. Kita baru mau buat farm gitu kan. Langsung ada info di bawah gitu. Ada yang mati. Waduh, kocak kan. Oke, dan ya injak-injak ini Bambang, injak-injak. Oke. Jadi kali ini kita bakalan buat farm aja teman-teman ya. Oke. Baru mau buat farm ada yang mati, kocak. Eh, parah. Oke. Sip dah. Oke, sip. Satu lagi. Sah. Oke. Dan ya, let's go lah. Kali ini kita bakalan buatnya seperti apa memang. Ntar kita tutup dulu itu ya. Kita butuh ini dulu. Kita tutup dulu. Oke. Minggir, kocak. Oke, kita tutup dulu ini. Jadi kita sisain 3 kayak gini memang. 4 lah. Supaya bisa buat kayak itu kan air permanen. Oke, dan setelah itu kita butuh ember. Seh. Kok kebuang gitu kan. Oh, bentar. Sini. Terus kita ambil ini. Oke, mungkin kita bakalan tidur dulu Bambang. Yuk tidur dulu Bambang. Ini udah malam. Sip dah. I don't know why, kenapa si Marceline tadi meninggal. I don't know. Oke, let's go. Go go. Iya, dibunuh. Tapi dibunuh sama siapa Bambang? Oke, bentar lah gue lihat replay ya kan. Itu gak mungkin ini kan. Gak mungkin apa namanya dibunuh sama zombie. Tapi zombinya di mana mau nge-spawnnya zombinya? Di sini terang semua di sini, woi. Wah, membingungkan guys ya. I don't know why. Ntar kita telusuri ya. Oke, yang penting kita bakal buat farm aja. Oke. Oh iya Bambang, tadi ada yang masuk di dalam rumah tapi gimana coba? Kalau ini kan kalau bunuh zombie pasti ada ininya juga. Ada rotten flesh-nya gitu, tapi di sini nggak ada. Lu dapat nggak? Nggak kan? Waduh, mengherankan teman-teman. Oh my god, I don't know. Ntar kita telusuri ya. Oke, dan ya kita langsung saja deh Bambang. Di sini kita bakalan buat farm. Jadi kita nggak bakalan buat farm otomatis, kita bakalan buat farm manual. Waduh, farm manual. Oke, dan ya pertama kita bakalan ini. Di sini ada bawang merah, dan di sini ada pumpkin seed dan juga melon. Ambil tuh Bambang. Oke, dan pumpkin seed dan melonnya kita bakalan buat di sebelah sini. Bentar, mungkin kita bakalan buat pagari juga seperti itu ya, biar nggak ada yang injak-injak. Biasanya Bambang sering injak-injak kayak gitu, teman-teman. Oke, dan ya jadi di sini kita bakalan hancurin di sini lokasi untuk pumpkinnya, teman-teman. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kita hancurin dulu. Oke, ini hancurin Bambang. Nggak kayak gitu, terus kayak gini Bambang sampai sini, kocak. Oke, sampai sini Bambang. Oke, sini nggak usah Bambang. Emang Bambang guys nggak tahu dia Bambang. Parah Bambang nggak tahu guys. Segini doang Bambang, kocak dah. Oke, untuk tempat air doang. Oke, sip, seperti itu. Oke, nice. Dan ya isi air Bambang. Oh, bentar. Di sini melon, di sini. Oh ya, udah. Oke, mungkin kita bakalan buat 2 teman-teman. Oke, buat 2 ada Bambang. Sini lagi Bambang, sini. Dari sana kocak, dari sana. Biar gue yang urus airnya kan. Shovelku mau hancur Bambang. Oke, dan yep. Satu lagi sini. Sah. Oh ya Bambang. Kenapa ambil jauh-jauh kocak, di sini bisa. Oke, dan ya. Setelah itu di sini kita bakalan cangkul, dan sekarang saya nggak punya cangkul. Sip dah. Kita pulang dulu ambil cangkul, guys. Perasaan di sini saya punya cangkul dah. Mungkin ada di storage room tapi saya malas ke sana. Waduh. Oke, kita bakar-bakar ini dan simpan-simpan barang yang saya nggak butuhkan. Lu malah renang. Ini selokan Bambang. Mama malah renang kan, kocak. Oke, jadi kita langsung saja Bambang.
Bambang malah merenangkan. Oke, jadi kita langsung saja cangkul-cangkul seperti ini. Dah. Oke. Sampai sini dah. Ya, seperti itu. Ke sini, terus ini, terus ini. Sip. Gitu ya, Bambang. Waduh lah. Oke, kayak gitu aja, Bambang. Sip. Oke, dan setelah itu kita langsung tanam-tanam aja. Oke, jadi kita langsung tanam-tanam aja. Ini ada melon. Situ sebelah ini, Bambang. Tanam-tanam ubi. Kirain ubi nih, Pin. Oke, dan di situ itu, Bambang. Situ apa sih? Tanam itu. Kepala ini, pumpkin. Kenapa? Kenapa bawang merah, kocak? Pumpkin, ini nih. Kita olah dulu, guys. Noh. Oke, jadi kita tanam-tanam semua aja ini. Tanam-tanam ubi, ya kan? Kata si Bambang. Kirain upin ini, ipin apa? Oke, dan ya udah ketanam semua. Dan ya, kalau dia bakalan tumbuh, dia bakalan kesini. Oke, dan ini bakalan sini. Jadi dia nggak bakalan nabrak, guys, ya. Oke, dan setelah itu di sini kita bakalan buat lagi untuk kentang wortel. Tapi di sini saya belum punya wortel, woi. Parah. Jadi di sini kita bakalan buat juga ya seperti ini, teman-teman. Sama seperti ini. Wah, saya hancurin kan. Sama seperti itu, tapi di sini kita gunain wortel. Oke, dipercepat sama Bambang, ya. Oke, bagus Bambang, bagus. Oke, jadi kita hitung 1 2 3. Oke, sampai ya. Bentar, di sini kali ya. Oke, dan ya sepengetahuan saya batasnya itu apa ya? Jangka kan. Jarak bloknya itu dengan air harus 4 mungkin ya. Oke, saya kurang tahu juga. Jadi kita hitung 1 2 3 4 jadi sebelah sini. Yap, seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu ya. Oke, jadi di sini lagi 1 2 3 4 mungkin saya bakalan dari sini. 1 2 3 4. Jadi sebelah sini. Bentar, sebelah sini daya. Oke. Dan di sini lagi kita buat lagi seperti ini. Bam. Oke, mantap. Oke, jadi tinggal cangkul-cangkul aja, Bang. Sip. Jadi kita cangkul sampai ini cobblestone-nya di sini. Oke, sip. Cangkul, Bambang. Jadi di sini saya bakalan ganti lagi cobblestone-nya ini dengan tanah, teman-teman. Dirt, oke. Oke, dan ini biarin aja dah di dalam, ya kan? Terus ini di luar. Seharusnya bodoh lah, biarin. Ubi juga dengan ini beterot kan. Oke, tapi luas sekali, guys. Apakah kita pindahin? Oh, mungkin kita pindahin aja, Bambang. Ini ubi di bagian dalam sama ini bawang merah, terus wheat-nya ini di luar gitu. Oke, seperti itu dah. Oke, jadi tanam di dalam, Bambang, bawang merahnya, Bambang. Oke, jadi ini kita hancurin aja semua juga karena kita bakalan pindahin ini di luar, teman-teman. Karena di sini lebih penting wheat daripada ini, teman-teman. Kentang dan ini bawang merah, ya kan? Oke, jadi di sini kita bakalan tanam bawang merah sama kentangnya. Jadi kita bagi dua. Oke, di situ ya. Oke, jadi di sini untuk kentang malah dimakan, kocak. Oke, kita pasang sini. Oke. Lah, kok habis, Mon? Bentar, Bambang, kita ambil dulu, Bambang. Perasaan ada banyak di sini, ya kan? Oke, di mana nih? Oke, ada bibitnya di sini, ada 19 untuk ini. Oke, di sini ada juga. Nih, oke. Ini masih ada 22, Bambang. Ini, Bambang. Malah cabut sih, kocak. Oke, jadi kita tanam aja seperti ini sampai di sini. Oke, masih ada. Oke, sip, pas ya. Jadi di sini lagi kita tanam ini potato lagi. Sip. Bambang, kenapa lagi? Seed-nya apa? Seed apa, kocak? Oke, jadi kita pasang lagi seperti itu ini dan ini, Bambang, nih. Noh. Oke. Jadi di sini kita bakalan lanjut lagi bercocok tanam, ya kan? Oke, dan selanjutnya di sini kita bakalan tanam ini lagi. Oke, sip. Oke, dan setelah itu mungkin saya bakalan buat pagarnya biar nggak ada yang rusak, ya, Bambang. Oke? Biasanya Bambang sering rusak-rusakin ini, teman-teman. Tanaman gitu kan. Emang gak jelas. Oke, dah. Ngambil dulu, Bambang. Oke. Mungkin kita bakalan tidur dulu dan setelah itu besoknya kita bakalan pagari, guys. Oke, sip dah. Kita tidur. Jadi kita hanya buat itu untuk apa ya? Biar ada tanaman, woi. Daripada nggak ada kan. Oke, dan ya kita sudah tanam-tanam ya. Jadi di sini kita bakalan buat ini aja.
buat untuk pagar-pagarnya. Dan di sini saya kehabisan kayu, please lah ya. Oh, ada banyak ya. Oke. Dan slow. Ini juga kenapa selalu ada masuk dalam rumah saya, woi? Ih, parah kan. Oke, jadi kita olah aja semua. Di sini kita dapat banyak lumayan ya kan. Oke, jadi di sini kita bakalan pasang ini dulu, crafting table. Dan ini kenapa lagi polisi di atas sini kan? Minggir napa, woi? Eh, parah, keluar napa dari bak mandi kan? Malah masuk di situ, guys. Dalam bak mandi. Kita buat seperti ini, bam. Oke, udah ada satu stack lebih. Oke, sip. Jadi kita tinggal tutup aja seperti ini ya kan. Oke, jadi di sini rencananya saya bakalan buatnya itu di sebelah sini ada pintunya gitu. Oke, sip. Oke, kita tutup aja seperti ini. Oke. Oke, mungkin di sini kita sampein aja di sini. Kita nggak usah buat sini karena nggak ada yang bisa masuk ya deh. Ya kan dari sini ya kan. Oke. Oh, mungkin saya bakalan buat gate-nya itu di sebelah sini, teman-teman. Oke, biar aman ya kan. Di pinggir-pinggiran gitu. Sip. Oke, jadi di sini kita tinggal tutup aja fence gate. Oke. Dan ya, kita simpan aja di sebelah sini. Sah. Sah. Mantap ya kan? Karena ini satu-satunya jalan yang dimana di sini nggak ada tanaman, woi. Oke. Sama dengan di sana ya, teman-teman. Kita buat juga untuk sebelah sini biar Bambang bisa akses juga, guys. Oke. Bambang malah buat juga sih, kocak. Malah dicepet-cepet kan, kocak dah. Ini buat apa lagi di sini kan? Oke lah, terserah Bambang ya kan. Oke, dan ya di sini juga sudah lengkap, kurang ini ya kan, kurang wortel. Bambang di sini ada ini kan, wheat, ada bawang merah, ada kentang, fence-nya. Oke, ini tadi Bambang ada banyak. Oke, dan di sini ada wheat juga, dan di sini di sana ada ini, ada melon. Dan di sini ada pumpkin, terus mana lagi ya? Oh ya, di episode sebelumnya itu kita sudah buat ini, teman. Jadi saya sudah apa ya, beres-beresin ini. Jadi ini udah bagus. Jadi di sini saya belum lepas juga. Jadi saya masih tutup. Jadi saya tunggu apa ya, bapak dan ibunya ini gede-gede semua di sini biar menghasilkan babynya itu banyak sama dengan dombanya. Jadi ini di sini. Jadi di sini masih ada domba-domba kecil ya kan, karena saya tutup. Oke, jadi di sini saya bakalan tunggu dia besar semua. Jadi di sini kita bakalan buat ibu dan bapaknya itu gede semua dulu, teman-teman ya kan. Oke, dan di sini juga ada ayam. Sip, jadi dia bakalan terus-terusan bertelur. Oke, jadi di sini apa ya? Ada ini, ada banyak telurnya. Jadi kita di sini hanya nunggu telur gitu untuk ini. Gitu Bambang. Jadi di sini juga saya belum aktifin. Wah, udah gede yang dibawa gini kan. Oke, jadi sistemnya itu jangan dilempar-lempar doang, kocak. Para Bambang gak jelas, teman-teman. Lah mubazir itu Bambang, bisa dibuat mata sapi itu Bambang. Bisa buat telur dadar ya kan. Oke. Dan ya, sistemnya ini saya bisa contohin kepada teman. Di sini ada domba satu ya kan. Jadi kita bisa dorong aja ya kan, jadi dia bakal kebakar. Jadi kita tarik aja. Oke, dan dia kebakar dan masuk ke bawah. Oke, sip. Jadi ada daging ininya, daging dombanya. Jadi sistemnya seperti itu, sangat efisien, sangat mudah, sangat apa ya, bagus pokoknya gitulah. Oke, jadi fungsi untuk ayam ini hanya untuk bertelur gitu. Jadi kalau dia bertelur terus bertelur, kita bisa buatin telurnya itu kue. Dan juga kita bisa netasin-netasin telurnya gitu. Oke. Lu ngapa jatuh, kocak? Kebiasaan kan, kocak Bambang. Gak jelas tuh, jatuh mulu. Nih, naik tuh. Pasang lagi, pasang. Pasang, Mamang. Pasang dulu, Mamang. Itu masalah ayamnya gampang. Tinggal dorong aja. Pasang dulu. Oke, sip. Oke, dorong. Lu jangan ikut jatuh, kocak. Malah dipukul, Bambang. Gak jelas, teman-teman. Oke, udah. Lu malah jatuh, napa coy coy. Jangan ditutup Bambang, jangan ditutup. Karena di sini kita bakalan kasih makannya seperti itu ya. Oke, kasih makan Bambang. Oke, jadi di sini kita tinggal lempar-lempar aja juga telurnya. Siapa tahu dia menghasilkan bocah. Oke. Oke, seperti itu. Minggir napa Bambang? Lah, malah di sini kan, kocak, dorong Bambang. Oke, seperti itu. Lah, malah kena Bambang ya kan? Oke, seperti itu. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Sip, udah habis.
Oke, jadi sistemnya seperti itu, seperti ini. Jadi kita tinggal beri makan ya kan, seperti ini. Oke, lawan Reaper. Lawan Reaper yang mana itu kocak? Yang mana Bambang lawan Reaper? Soalnya saya nggak, sumpah nggak pernah buat Minecraft Corpse Alive. Reaper di mana kocak pencabut nyawa? Dia di mana? Oke, mungkin kita bakal lawan guys. Demi Marceline kan kita cari. Oke, sip. Oke, Bambang, kita cari di episode selanjutnya guys. Oke. Dan ya, bagi teman-teman yang tahu kasusnya ini, kenapa si Marceline bisa meninggal, ya, saya nggak tahu guys, kenapa bisa Marceline meninggal. Coba teman-teman komen di bawah, apa penyebab Marceline meninggal. Oke, meninggal kan, meninggal. Oke, seperti itu. Coba teman komen di bawah. Yang penting di sini ada cincinnya kan, ada cincin. Jadi kita tahu apa ya, dia meninggal. Oh ya, ya jelas kan udah meninggal. Jadi yang penting di sini kita masih bisa hidupin dengan cincin ini teman-teman. Oke, sip. Jadi kata bosnya si Bambang, kita bisa apa ya, menghidupkan kembali dengan membunuh si Reaper. Mungkin si Reaper itu bakalan ngedrop sesuatu, alat atau apa yang bisa menghidupkan kembali makhluk-makhluk bumi. Oke, sip. Ya Bambang, udahlah. Oke guys, dan ya mungkin kenapa saya pakai gini ya kan. Oke guys, dan ya mungkin sekian aja dari video kali ini. Kita sudah buat farm untuk di episode kali ini. Jadi teman-teman tinggal komen aja di bawah kita lakuin apa di episode selanjutnya. Tapi apa ya, kalau boleh mungkin episode sebelumnya mungkin saya bakalan cari si Reaper supaya kita bisa menghidupkan si Marceline kembali. Oke, oke, dan ya bagi teman-teman yang setuju, komen di bawah setuju Bang. Oke, sip dah. Oke, dan ya mungkin sekian aja dari video kali ini. Sampai jumpa di video Minecraft Survival Mode selanjutnya. Bye bye.